Bisa. Kalau lu mau rubah jamnya tinggal diatur gini aja. Pencet lagi, udah kedip-kedip lu pencet lagi. 11, 12, 11. Halo guys, balik lagi di Radio Tube Channel. Channel yang wala. Ya, musim Korea ya kan. Lexi, oke. Kali ini gue bakalan ini guys, bakalan kasih tahu lo cara ngatur jam di Lexi ini. Jadi banyak yang nanya, bang gimana bang cara atur jam di speedometer Lexi? Karena pencetannya kan cuma satu nih, pentilnya nih. Elus dulu. Oke. Ini jamnya ada menitnya. Cara ngaturnya. Kadang ini gue juga nggak sesuai. Sekarang harusnya ini jam 11 lewat 28 harusnya. Oke, kita langsung aja, nggak usah bertele-tele guys. Di sini lu ada baterai ya. Lihatannya, sini baterai. Ini kan kemarin dipencet-pencet, ini tombol kecerahan, ditekan bisa ganti kecerahan sampai 3 ya. Bukan gini. 3. 3 mode kecerahan tingkatannya. Nah, di sini ada odo, di sini ada trip buat KM, di sini ada echo. Yang kita kalau buat ngatur jam ini kita ke mode odo. Ini ada mode odo, kita tahan aja guys mode odonya sampai jamnya ini berkedip. Oke, kita atur jam. Sekarang jam 11 benar. Nih, bisa. Kalau lu mau rubah jamnya tinggal diatur gini aja. Pencet lagi, udah kedip-kedip lu pencet lagi. 11, 12. Di sini ada 12 hour ya. Jadi jam digital masuknya. Sekarang jam 11. Oke, dipencet-pencet aja guys jam 11. Kalau udah, lu tekan lama lagi guys. Tekan lagi yang lama. Nah, dia ganti menit. Ini menitnya lu mau nih menit berapa? Tadi kan udah ini lambat 3 menit ya. Kita rubah ke 29. Oke. 1 28 29, pencet lagi. Kalau udah, lu tahan aja. Itu fungsinya buat nge-save jam ya kan. Ini udah diatur, udah kedip-kedip lu atur, pencet lagi yang lama biar jamnya nge-save. Oke, balik lagi ke trip. Nah, ini tripnya juga bisa di reset. Nah, tripnya juga bisa di reset, tahan aja jadi nol lagi. Oke guys, mudah-mudahan video ini bermanfaat guys. Jangan lupa like, comment, subscribe guys, sama nyalain tombol lonceng yang ada di sebelah kanan. Oke guys, gitu aja tutorialnya dari Radio YouTube Channel. Moga-moga bermanfaat. Kalau bermanfaat lo subscribe guys. Jangan lupa subscribe, itu gratis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Radio YouTube.